Kementerian Kesehatan berusaha memenuhi fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui berbagai cara dengan mengintegrasikan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bantuan luar negeri, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta pemanfaatan dana alokasi khusus. Kementerian Kesehatan telah memprioritaskan pembangunan 124 puskesmas di 48 kabupaten kota perbatasan di 15 provinsi. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menerbitkan pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan. Dalam pedoman tersebut, terdapat 3 jenis tipe bangunan puskesmas, yakni pertama, puskesmas 2 lantai dengan 10 tempat tidur, kedua, puskesmas 2 lantai dengan 6 tempat tidur, dan ketiga, puskesmas 1 lantai. Sebanyak 103 dan 124 puskesmas itu, 80% telah melaksanakan pembangunannya. Di samping itu, melalui dana alokasi khusus afirmatif telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan puskesmas di DTPK atau daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Untuk rujukan atau rumah sakit, Kementerian Kesehatan memfokuskan pada pembangunan rumah sakit rujukan. Ada 144 rumah sakit rujukan yang terbagi di 34 provinsi, terdiri dari 10 rumah sakit rujukan nasional milik pemerintah pusat, 4 rumah sakit rujukan nasional milik pemerintah provinsi, 20 rumah sakit rujukan provinsi, dan 110 rumah sakit rujukan regional. Saat ini, semuanya telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk dikembangkan sesuai kelasnya melalui dana DAK penugasan. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan di Indonesia bagian timur, Kementerian Kesehatan merencanakan pembangunan 3 rumah sakit vertikal di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua untuk mempercepat sistem rujukan di Indonesia bagian timur. Selain pembenahan sarana prasarana dan alat kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang tergolong dalam akses pelayanan, maka mutu atau kualitas pelayanan juga menjadi target indikator Kementerian Kesehatan. Untuk kualitas pelayanan kesehatan diukur dengan berhasilnya fasilitas pelayanan kesehatan mendapat predikat terakreditasi oleh badan resmi independen dalam negeri dan atau luar negeri.